Hello people with the spirit of learning. Pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu needs dan kenapa itu sangat penting untuk kita sebagai seorang freelancer. Pada kali ini saya akan membagikan suatu needs atau bidang dalam freelancer untuk kalian jika kalian tidak memiliki latar belakang seorang IT. Tapi dengan catatan bahwa kalian dapat menggunakan laptop, komputer, atau bahkan handphone. Karena pekerjaan-pekerjaan ini membutuhkan kalian untuk mencatat suatu data menggunakan alat tersebut dan juga koneksi internet. Oke, jadi yang pertama ini adalah data entry. Data entry sangat penting sekali karena perusahaan membutuhkan data-data yang bisa digunakan untuk target market mereka. Lalu yang kedua adalah translator. Translator ini bekerja untuk perusahaan membantu mereka untuk import dan ekspor suatu produk. Dan yang ketiga adalah content writer. Content writer ini akan menyiapkan banyaknya konten yang akan digunakan oleh tim marketing untuk mempromosikan suatu produk. Ketiga tersebut akan saya bahas secara detail pada nantinya di video selanjutnya. Oke, people with the spirit of learning, semoga bermanfaat dan mungkin saat ini kalian bisa cari tahu dulu apa itu data entry, translator, dan juga content writer. Dan jika kalian ingin berkenalan lebih dalam lagi dengan ketiga bidang tersebut, pastikan kalian subscribe YouTube channel saya dan saya akan update video-video tersebut di kesempatan berikutnya. Oke, people with the spirit of learning, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya.